Festival Film Islam. Inilah secuplik film berjudul The Message. Film ini mengisahkan awal penyebaran Islam. Film karya Mustafa Akad tahun 1976 ini mengawali pembukaan Festival Film Islam yang digelar Ar-Rahman Quran Learning Center di Bilangan Tebet, Jakarta, 10-13 Juli 2012. His sister has itu, penyelenggara juga memutar film Children of Heaven. Film Iran yang disutradarai Majid Majidi ini berkisah tentang perjuangan kakak beradik dalam sebuah keluarga yang saling menyayangi. Film lainnya adalah Le Grand Voyage. Film yang dibintangi Nicolas Cage ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang anak manusia menemukan jati dirinya. Papa, hör mir doch zu. Ich bitte dich. Hör mir doch zu, Papa. Verdammte Scheiße, verzeiht mir den... Als ich noch ein kleiner Junge war. Dan film terakhir bertajuk Tears of Gaza. Film kesultanan sutradara juga Beg Lokerberg ini merekam keganasan dan tindakan biadab Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Acara Festival Film Islam ini merupakan bagian dari upaya AKL Islamic Center dalam syiar Islam. Dalam rangka grand opening ini kita bikin berbagai macam kegiatan. Ada festival film, ada bedah buku, ada aneka lomba, ada bakti sosial, ada banyak kegiatan. Selain menggelar film, AKL juga mengadakan diskusi tentang Islam. Dari Bilangan Tebet, Jakarta, Rizwan Emdin, Nanang Wahyudi Putra, TVinla.com.